Anda kembali menyaksikan Buletin Anjus pagi. Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk memperingati Hari Kartini di tengah pandemi. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, sejumlah ibu-ibu menyemprotkan cairan desinfektan dengan menggunakan kebaya. Nah, sejumlah lokasi hingga jembatan penyeberangan orang disemprot desinfektan untuk membasmi virus corona. Hari Kartini 21 April diperingati dengan cara berbeda. Sejumlah wanita tergerak untuk berpartisipasi memutus rantai virus corona dengan cara melakukan penyemprotan. Dengan menggunakan kebaya ala Kartini, sejumlah ibu-ibu di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur tak malu menggendong alat penyemprot cairan desinfektan. Satu persatu rumah warga disemprot. Tak hanya itu, penyemprotan bahkan dilakukan ke ruang publik seperti halte dan jembatan penyeberangan orang. Nah, harapanku di Hari Kartini ini semoga perempuan Indonesia tidak usah takut dengan mendengar isu-isu yang sangat menakutkan masyarakat, kita tetap semangat. Kegiatan penyemprotan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa yang sedang berjuang melawan COVID-19 sekaligus untuk membangun jiwa Kartini bagi kaum wanita. Dari Jakarta, Rio Manik, Anjus melaporkan.